Assalamualaikum pemirsa. Jumpa lagi dengan Mbak Ibu. Mbak Ibu pagi ini mau nerutus nih pemirsa. Nah. Kata pemirsa kon masak puyang lah. Ini sudah ada hujan, sudah ada yang tukul ini pemirsa. Yeah. Tapi yang kok karun terutus ini kadang ini masih ada yang kecil. Nah ini Mbak Ibu mau cari. Ini dimasak yang... gimana nanti Mbak Ibu? Mau aku oseng aja. Oseng, dicampuri. Pete. Dicampuri apa lagi? Teri. Ya. Luntas. Ya? Gembrot aja. Gembrot. Ya. Oh iya. Kentut katanya pemirsa. Ya langsung aja ini Mbak Ibu. Oke. Mulai nah ini loh. Gajah. Duduh nih Mbak Ibu, duduh nih Mbak Ibu. Ini gajah ini pemirsa. Nah gitu. Karena... besar. Besar banget. Ini lempuyang gajah. Nah, jadi nanti ini memang Mbak Ibu tujuannya itu cari musim pas ini masih muda. Masih muda. Kecil-kecil. Cari yang masih kecil-kecil ya. Nah, gitu. Yuk, ini nanti diuncak apa jajal tahun cak siji Mbak Ibu ben ngerti seperti apa. Kok enak pemirsa baru sing kurang ngerti. Nah, kita lihat pohonnya yang dimasak. Kalau buat kamu lek buahnya enggak bisa Mbak Ibu itu. Bisanya nanti yang muda. Oh, iya. Kalau yang tua buat cabuan. Oh, buat jamu. Nah, buat jamu. Harus makan ini loh pemirsa. Buat apa, Mbak Ibu? Ya, buat jamu untuk mencegah penyakit yosopo lah yang jenenge menungso ya raro. Nah, nanti itu dipotong-potong pemirsa. Ini udah ini. Nah. Loh, nanti dirajang-rajang ya. Jangan ini enak ini yang ini wah gurih ya, banget ini rasanya seperti makan apa ya? Kayak sawi. Iya. Tapi ada baunya jamu nih, harum. Nah. Memang ini buat jamu loh. Iya. Sing didol kayak buat kepyoan, buat orang baru babaran. Nah, nanti ada yang tekan lagi, Ibu. Apa? Itu bawa obat nyamuk. Ya jelas lah, iki usume jingklong ini bagus. Nyamuknya banyak. Banyak banget. Harus bawa. Bawa. Kadang bawa ceplesan, Mbak Ibu. Kabutan kayak enggak bawa ceplesan. Yo, terus lagi. Lah ini masih muda-muda ini masih kecil-kecil. Mbak Ibu memang cari yang kecil-kecil. Yang mantap ya ini kecil-kecil ini guys. Yuk golek konone nih. Oke, mana lagi Mbak Ibu? Hai, sor. Lagi lho. Ini sudah tuh duri ini. Tapi ini mpret ini. Bukan ini. Bukan Mbak Ibu. Iya gajah. Gajah tapi anu. Yang aneh hijau lho. Waduh tukel. Tukel apa? Tukel Mbak Ibu. Oh ini. Nah ini Mbak Ibu dengan gentengan. Iya. Ini masih muda iki. Banyak banget guys, iki guys. Ini tak ori yo an, pol satu. Bala. Bene. Kupole ben anune. Kupole. Kupole lagi. Besok ben kupole lagi. Kak popo kecil-kecil ini malah enak ini. Enak banget. Kan Mbak Ibu pinggir jalan itu Mbak Ibu. Iya. Nah, ini wakeh. Wah, lebih wah. Ini kayak agak dubur nih. Agak tinggi tuh berarti sudah beberapa hari yang lalu sudah. Anu hujan pertama kan. Hujan pertama. Saya sudah. Kilo, ya anu iki gurdi iki guys. Kalau iki mungkin dijebol sok atau cak empol nih. Gitu. Ini pakai kelapa muda ya, mau mantap. Tetap. Diungkus Ibu ya. Iya, diungkus terus bumbune nganu apa kayak tempe. Kan masuk nek jero tuh Ibu. Iya, iya. Oh, ini sekarang cari gembrot nih. Ada di situ, Mbak Ibu? Iya, ini. Tempatnya seperti hutan. Ini aku yang oleh gede. Ya, ini kalau cari gembrot aku. Ini aku cari gembrot. Ini gembrotnya nom-nom. Ini kalau golek. Aku tak golek gembrot. Seperti ini ya, namanya lempuyang bahasa Indonesia-nya. Kalau orang sini nyebutnya puyang gitu aja. Nah. Puyang itu kalau bahasa Taiwan artinya tidak sama, Mbak Ibu. Oh. Pune kuwi bu tidak, yang kuwi sama, berarti tidak sama. Tidak sama. Ini Mbak Ibu gembrot, Mbak Ibu. Dapat. Nom-nom iki to lho. Oh. Berarti rasane nggon pinggir kali. Ya, enggak usah. Di sini aja. Iki isi kidul kaya enak kuwi. Ada. Pager-pager. Ibu tak tekek kono, Mbak Ibu. Iya, iya. Puyange. Aduh, aku di rubung jingkrang. Jingkrang. Ora bawaan, gak nyamuk. Ini loh guys, enggak percaya nyamuk ini, batuk ini, dua ini. Wow, mateng loh, enggak percaya. Ini kelongnya oke banget di sini. Nah, ini loh pemirsa, sing urung ngerti gembrot. Iya, bukan rayutan. Nah, ini ada dua ini. Kalau rayutan ini, tiga. Ada daunnya tiga. Kalau gembrot, gembrot dua, satu-satu. Kayak warnanya ada gilap-gilapnya gitu. Ini nih, kau nanya udah? Saya nggak gitu loh, Mbak Ibu. Sedap seberapa, Mbak? Oh, ya lumayan nih, Mbak Ibu. Nah, ya lumayan oke kan? Belum. Kurang. Tuh,
mana lagi? Wah jenenge kayak ning hutan Mbak Ibu. Delok ning dhuwur ana anggrek apa kuwi jenenge kuwi? Iya kuwi. Anggrek iya. Anggrek alas. Iya. Tunggal yang ditandur kata. Heeh. Ini kopi ya pemirsa, pohon kopi. Kopi buria. Ini kopi buria ibu. Iya, gede-gede itu. Kopi kalau itu bentis atau bahasa Indonesianya mengkudu. 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 Kalau bahasa Inggrisnya apa? Beringis. Oke, kita pindah posisi. Sepertinya ini banyak lempuyang. Wah, sentriate matang-matang lah. Mana ibu? Lagi. Nah, kita dapat sentriat juga ini guys. Wah, iya sok monokian ini. Ada. Ini yang harganya 300.000 kilo loh guys. Iya, rontok. Rontok kok. Ya langsung aja ibu ke sungai gue. Selak dikeraki jengklang. Ini. Wah, bobo. Nah, ini gembrot ini guys. Iya, ini gembrot. Iya, bobo. Iki ya mantap ini. Iya, kayak memesnya kayak ini nggak kaku. Semoga nggak tirai, nggak no. Ya panjang yang ngerah ini pendak. Musim hujan lah. Merah hujan yang nggak ada. Nggak ada guys. Wes, gula ikas. Nah, gula ini bukan nolak lah ini. Karena ya wes ya. Keti beteti. Wih enak wih, puyang nak jeru wih. Putih wih. Ini. Terus mana lagi? Enggak ada. Iki masih kecil-kecil ya, Yuan. Ini. Wah, duduk deh. Ini kembang. Udah banyak ketok ibu. Udah. Saya gembrotnya udah lepeh. Iman-iman ya, rati-rati bisa nih. Menukungan, guys. Oh iya, lagi kayak menemukan harta karun ya, bagi harta orang karun, desa seperti iya, itu bisa. Nom-nom itu lah sampai tekokon gue. Nah kalau ini namanya dadap. Dadap. Wah dadap itu mangga, madu. Bukan dadap waru. 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 Dadap buat nganu. Iki lebih panas. Iki dadap. Oh dadap putih. Oh dadap putih, kambing suka itu. Iya, makanan kambing. Gimana? Udah banyak ibu? Udah ini. Oke. Okay. Udah semua ini. Wah, itu loh. Bawa-bawa esok nih. Buat besok-besok lagi. Diungkus besok lagi. Oke. Okay. Ganti dengan kelapa, dengan tempe bonyok. Wes, mantap. Yuk, wes. Oke. Okay. Yuk, let's go. Aduh. Singklongnya banyak. Banyak sekali. Lewat sini, ibu. Ini dia, pemirsa. Ini di... Oncek. Kalau seperti yang tadi. Gajah ini besar sekali. Besar yo rasane enak. Enak. Dagingnya. Sampai tekan dhuwur. Betul seperti itu, guys. Ini idenya pemirsa. Ketiga-ketiga yo enggak ada pemirsa. Yeah. Kalau sekarang sudah ada. Iya. Yeah. Lempuyang ini belum manu loh, le belum brol. Belum brol. Masih masih harang-harang. Nanti mungkin 2 minggu lagi walah. Brol. Wes toh, yang mau monggo meneh wes. Puyang ratu. Oh, di tempatnya Mbak Ibu yang sono, yang kelahirane Mbak Ibu sono. Sorpring yang alas yo. Lebih masih banyak lagi. Banyak lagi. Nah ini loh pemirsa, nah. Koyo pecut iki. Nah ini sudah saumbruk ini. Nah ini dipotong-potong ya pemirsa, seperti ini caranya. Loh, bisa diberatin ya ibu ya? Ya ini ada yang sudah tua? Rodok. Kalau nggak dihilangkan ya apa ibu? Paku toh le. Paku, nggak enak dimakan. Di atas lah, nah ini dicupuk sempuk aja. Nah seperti itu. Nah, ini sudah empuk. Nyontrot guys. Nyontrot, nah empuk yang ini. Oke seperti ini, kalau lempuyangnya lempuyang gembrotnya enggak perlu di enggak usah iris. Gak nah ini nanti dicampurin ya, remet-remet aja. Pete terus ini bumbunya ya, tomat, cabai besar, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, nanti dikasih tak teri apa anu ya, enggak apa-apa enggak usah sembarang kasih, bisa enggak kasih ya. Bisa
Nah, ini pemirsa sudah ready lek motong, tinggal nyuci. Wih, sak menek kan Bu yo. Wah, ini sak wajan tenan lho, guys. Warek tenan iki, guys. Tinggal iwak yo. Yo, langsung aku cuci. Nah, karena sudah kemeluk, oke. Kita masukkan bumbu-bumbunya. Itu ada bawang merah, bawang putih, ada cabai rawit, cabai kecil, tomat, lengkuas, cereng. Ini anu pemirsa, panas tenan minyak, jadi geluknya matang. Mari api ini kayak kuaworo ini. Kayak obo umpan. Bisa kita masukkan puyangnya, lempuyang. Puyang enggak wajar. Urung gembrotnya ini. Belum gembrot nih. Oh, sayangnya kan. Oke. Ya, kita bumbu ini. Tambahkan garam secukupnya, guys. Tidak lupa pasangan hidup gula. Gula secukupnya. Oke. Tidak lupa kaldu jamur. Nah, ini sudah datang. Kaldu jamurnya. Aduk-aduk dulu. Oke. Masukkan si gembrot. Si gembrot. Apa kuih sayang? Ini yang katanya pemirsa seperti bau kentut. Nah, bau kentut. Memang yoyo. Tapi orang desa suka ya pemirsa. Hampir lupa pemirsa, terinya kok ora dikek iki mung piye gitu. Wes. Ini kita bongsoi teri dulu. Gua langsung dipindah ke belakangnya situ. Ini jeda sik lek masak. Tapi setelah ini buat untuk gorengan Bu ya, telur buat lauk. Ya. Karena enggak ada lauknya ya enggak mantap ini. Harus ada telurnya. Anu nyeplok ae le. Oke, tak nyeplok. Pisan bari kesok nek kene. Langsung kita pindahkan di belakang. Oke, wet. Kalau enggak ada terinya itu enggak mantap pemirsa. Contohnya masak lodeh kan pasti ada udang atau terinya. Iya. Ini kita seperti itu lek masak. Jadi iki yo sebagai bumbu lho. Teri ini tidak bukan kembangan. Yo yo untuk bumbu juga ini. Biar enggak mubadir ini langsung buat untuk nyeplok ndok. Nah, telur dadar. Ini bumbunya cuma garam, wis ada yang lain. Enggak usah macam-macam. Garam enak. Tapi kok rasa teri, Ibu? Bagaimana, Ibu? Mantap lah. Yo. Rasa teri deh. Terine dingge ngoseng iki. Nah, iki lho. Kita balik. Kembalikan. Lah dalah. Wah, ini warna favorit iki, guys. Nek ndok wis ngene iki. Mantap wis tak terkendali. Wis genine ya langsung disetut. Oke. Berikutnya kita masukkan petenya, guys. Wes iki mesti kok aku melek iki tenan. Ini masakan musiman iki pemirsa. Kalau enggak musim rendeng penghujan enggak bisa. Enggak ada lempuyang. Lempuyang. Biasanya ada di musim kemarau, Bu ya. Ning tua-tua enggak enak rasanya. Enak yang masih atos. Musim penghujan tiba ngene iki lho. Wah, iki enak-enaknya. Hujan pertama mesti enak bisa. Titik ini Mbak Ibu njajal. Ya titik ini bisa. Kayak wis mateng Mbak Ibu. Aku selang enggak sabar Mbak Ibu. Tapi iki petene sik lho. Lho, malah kuwi sing enak kuwi petene ben untuk setengah tang ngono Mbak Ibu. Sik tadi kas. Yo titik ini bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Mantap. Oke. Makan sudah ready nih, guys. Sudah ready. Langsung diangkat. Sudah tanek iki. Yo, langsung saja. Wis selak kangen karo masakan iki yo. Mana gembrote? Gembrot-gembrot lauknya. Telur dadar. Khas banget. Iya. Walah. Muluk iki Mbak Ibu ya. Iya muluk. Yo ngene lho guys, sapa sing tidak tergiur. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin.
yo langsung aja iki diserbu. Wis, panas sih, Pol. Panas. Bismillah. Ayo, bismillah. Yang mantap nang. Nasi elemas. Wah, sembrot ya. Mungkin yang enggak pernah makan yo. Aneh rasanya. Tapi kalau yang sudah pernah makan yo. Akan ya. Kangen. Iya. Ini biasanya yang merantau-merantau sengaduh lho, Mbak Ibu. Yang biasanya di desa makan lempuyangan mesti waduh. Kangen. Kangen tenan. Ini rasanya khas nan. Kayak tegalan ya. Baunya rasanya itu. Ini diungkas dengan kelapa muda ya, Pak. Kacang apa sih? Ini kasih tempe banyak. Tempe masam. Kalau orang zaman dulu kan belum ada penyedap kan, Bu ya, tempe basah. Ini ya, tempe basah. Masak apa, Bu ya? Ya wis. Lodeh, tempe, tung. Kacang panjang. Terong. Buat untuk jamu kena Ibu ya? Iya, apa ngene, Bu? Jamu apa? Piyokan. Kepiyokan. Akhirnya kepiyokan ini pakai kunyah. Enggak cuma kunyah ya. Masa tempoyangnya? Iya. Dulu ada di etane pasar tukang bikin jamu ya. Jadi ini jamunya ini serba jebol-jebolan. Puyang, terus tapak liman, meniran. Tapi dia dipangan ini langsung kan, Ibu? Ini jamu. Udah jamu. Tanpa diperah. Bisa ampasnya, bisa airnya. Kalau aku lebih suka ke puyangnya, Mbak Ibu gembrote. Jadi biasanya Mbak Ibu ngambil terasi buat lalap puyangnya. Apa puyang gembrot? Oke, bentar, oke, aja ya. Iya, iya, bau rong lo. Oke, makan dulu ya, gue. Gantian. Limbuh ini, Mbrot. Diungkus bisa, ngoseng bisa. Kalau dilodeh ya, maksudnya? Bukan, Nek? Bisa. Pakai santan. Enak. Nah ini kan sisa santan enak. Oh iya, itu lodeh. Halo, Teh. Udah ada terinya. Lagi lodeh. Enak banget. Coba dong. Aku di Malang 5 hari terus kebayang-bayang. Wah. Di telepon Mbak Ibu. Puyangnya sekarang ya, Mbak Ibu. Masak, oh iya, Mbak. Selak jangan pengen beli. Enak masak ya, Mbak. Lem puyang. Wah, jenis terobati sana. Karena sudah lama penantian. Sekitar 6 bulan. Lama, Mbak. Ketigol. Nah pemirsa, karena sudah cukup makan siang kita kali ini, yaitu dengan oseng
Puyang. Lempuyang dan Gembrot. Terima kasih yang sudah menonton. Ya. Seperti inilah video pedesaan alam Baibu. Okay. Semoga video ini bisa menjadi inspirasi dan bisa menjadi tombol kangen untuk pemirsa semuanya yang jauh dari keluarganya. Oke pemirsa, cukup sekian video kali ini. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah. Iya dadah. Di kamar. Dadah.